saudara Ibu Ratem usia kurang lebih 65 tahun, di mana kebakaran tersebut diduga diawali dari konsleting listrik. Nah, kami datang bersama warga melaksanakan pemadaman. Untuk kendala memang untuk lokasi yang ke lokasi juga jauh dan jalannya juga jalan setapak, jadi mobil otomatis tidak mungkin bisa masuk. Dan rumah sendiri itu cuma sendirian, dengan rumah-rumah yang lain jaraknya sangat jauh, hampir 400 meteran. Jadi nggak mungkin kalau mobil kita masuk ke sini pun tidak mungkin. Dan sampai ke sini kita cek juga udah habis terbakar semua.